layanan Anda memilih. Paling lambat 15 Februari 2019. Jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kalau kamu saat pemilu nanti 17 April tidak berada di tempat asal sesuai dengan KTP elektronik, sejak sekarang segera hubungi KPU terdekat di kabupaten kota untuk mengurus dokumen pindah memilih Ali. Siapa saja yang bisa pindah memilih saat ini? Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Yang pertama, bersama datang ke TPS. Kamu sedang belajar, nyantri, atau kuliah. Yang kedua, bekerja di luar domisili. Yang ketiga, sedang jadi napi atau tahanan. Yang keempat, tertimpa bencana alam. Yang kelima, pindah domisili. Dan yang keenam, sedang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Suara bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi kantor KPU terdekat paling lambat tanggal 17 Februari 2019 agar KPU dapat menyiapkan logistik pemilu sejati untuk memilih suara. Ayo ke kantor KPU terdekat. Satu suara bagimu Indonesia, bukan masa depan bangsa. Bukan demokrasi, jadi pemilih berdaulat. Masa depan Indonesia tuan. Ikuti serunya pemilu 2019. Jangan lupa partai Demokrat, pilihlah yang nomor 4. Selalu pegang amanat rakyat, insya Allah jalankan mandat. Masih suara pilihan kita, dapil 4 itu wilayahnya. Rame-rame dukung bersama, sukseskan Tegal untuk berjaya.